Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat Risalah dan juga sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, program Tanya Ustadz di malam yang berbahagia ini hadir kembali dan spesial setiap Rabu malam. Bersama Ustadz Ahmad Hawashi LC Hafizullahullah Ta'ala. Dan tentunya Anda bisa melayangkan pertanyaan seputar permasalahan agama. Dan nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Ahmad Hawashi LC Hafizullahullah Ta'ala yang berada di Tangerang. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Kami di sini dalam keadaan sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, silakan yang tentunya ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kita awali pertanyaan kita di kesempatan ini. Pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat yang masuk beberapa waktu yang lalu. Baik Ustadz, sebagai pertanyaan pembuka nih Ustadz. Ustadz, bolehkah kita memperkerjakan wanita yang cantik di toko kita nih Ustadz? Karena hal itu adalah bagian dari teknik marketing Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertanyaan pertama tentang hukum seseorang yang memperkerjakan wanita yang cantik-cantik ya sebagai teknik marketing. Iya. Iya. Memang tabiat ya seorang laki-laki menyukai yang cantik-cantik. Yang indah-indah. Begitu juga dengan wanita, ya itu tabiatnya. Sehingga Rasulullah SAW ya mengatakan tunkahul mar'atul di arba, wanita itu di empat hal. Iya. Dan di antara ya empat hal tersebut Rasulullah menyebutkan li jamaliha, karena kecantikannya. Hal seperti ini ya kita perhatikan di Indonesia khususnya banyak toko-toko ya menggunakan wanita-wanita cantik sebagai penjaga tokonya, sebagai pelayan ya di restoran, di toko, di warung dan lain sebagainya. Hal seperti ini sebenarnya hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah ya memanfaatkan hal yang sangat menyebabkan terfitnahnya seorang laki-laki, yaitu kecantikan wanita. Kita lihat, misalkan foto model, apa yang dicari? Cantiknya. Iklan-iklan, apa yang digunakan? Cantiknya. Sehingga laki-laki pun ya senang untuk melihatnya, mau untuk melihatnya. Begitu juga dalam perdagangan. Ketika seseorang yang memiliki toko memperkerjakan wanita cantik, tujuannya untuk menarik pelanggan, maka ini telah rusak niatnya. Kenapa? Karena dia telah menggunakan hal yang seharusnya ditutupi. Yang seharusnya ditutupi. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah seorang wanita menampakkan perhiasannya. Dan kecantikan seorang wanita adalah perhiasan. Seluruh badannya adalah perhiasan. Seharusnya jangan dieksploitasi. Ya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Semisal pakaiannya itu biasa. Ya, ada juga yang menafsirkan wajahnya, tangannya itu biasa nampak. Tapi menjadikan kecantikan wanita untuk komersil, maka sungguh bahaya. Ini penyebab fitnah. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan terkait tempat yang paling utama bagi wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula.
Berdiam dirilah kalian, wahai wanita-wanita mukminah, di rumah-rumah kalian. Dan janganlah berhias seperti hiasannya para wanita jahiliyah dahulu kala. Kita temukan ketika seorang wanita menjadi penjaga toko, apa yang terjadi? Bukankah berhias? Ya. Bahkan tidak mungkin, ya. Kita temukan banyak sekali membuka hijabnya. Oleh karenanya, jangan sampai kita memanfaatkan hal seperti ini, yang ada malah kemurkaan dari Allah, bukan keberkahan, apalagi keuntungan. Bukannya untung yang didapat, malah buntung. Ikutilah cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita eksploitasi wanita-wanita mukminah hanya demi ya keuntungan duniawi, kita korbankan agama kita, ya. Hendaklah seorang pedagang bertakwa kepada Allah. Kita seharusnya menjaga wanita kita, ya, berusaha untuk menutupinya, jangan sampai menjadi sumber fitnah. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Idza kharajatil mar'atu istashrafaha syaitan, kalau wanita keluar dari rumahnya, maka setan-setan ya menyambutnya bersorak ria. Kenapa? Karena tentara-tentara sumber-sumber fitnah telah keluar dari ya tempatnya, sehingga terfitnahlah laki-laki. Dan kita lihat bagaimana pedagang ya ketika menjajakan perdagangannya, wanita pasti suaranya berlemah lembut, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala takhdu'na bil qaul alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian wahai wanita melembutkan suara kalian sehingga yang ada dalam hatinya penyakit, merasa ya terfitnah, ya. Berambisius ingin mendapatkan wanita tersebut. Nauzubillah. Oleh karenanya marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keuntungan duniawi yang kita cari, yang kita utamakan, ternyata syariat telah kita langgar. Kita enggak mengatakan wanita haram bekerja, tidak. Wanita boleh bekerja. Apalagi kalau itu ya darurat. Misalkan seorang janda ya yang tidak ada yang menafkahinya, ataupun suami punya suami tapi penghasilan tidak mencukupi. Maka wanita boleh untuk bekerja. Tapi ingat, pekerjaannya ya wanita itu tidak melanggar syariat. Harus memenuhi syarat-syarat. Dan Islam telah meletakkan syarat-syarat tersebut. Yang pertama, hendaklah lapangan pekerjaannya tersebut itu pekerjaan yang halal, yang mubah, bukan pekerjaan yang haram. Ini kita mafhum bersama. Kemudian yang kedua, menjaga adab seorang muslimah, yaitu menutup aurat, berhijab. Sebagaimana firman Allah, qul ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri kamu, kepada anak perempuan kamu, dan kepada wanita-wanita mukminah. Untuk apa? Untuk menutup ya badannya dengan hijab yang syar'i. Jadi menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah tidak ikhtilat. Kalau tempat pekerjaannya ikhtilat, maka terlarang. Tidak boleh bekerja seorang wanita di tempat di sana ikhtilat. Makanya cari ya pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya, kemampuannya, khusus di bidang kewanitaan, sehingga hindar dari ikhtilat. Laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat. Seperti misalkan sebagai guru mengajar ya murid-murid yang perempuan. Seperti itu. Atau perawat khusus kepada pasien perempuan. Dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah hendaklah kita meminta izin kepada wali kita. Kalau perempuan tersebut belum menikah, mintalah izin kepada orang tuanya. Kalau perempuan tersebut sudah menikah, maka mintalah izin kepada suaminya. Jangan main bekerja saja tanpa seizin suami atau orang tua. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau enggak diizinkan, maka ketaatan paling utama adalah ketaatan kepada orang tua dan kepada suami.
Kemudian yang kelima, yaitu tidak melupakan tugasnya yang utama. Apalagi dia seorang istri, jangan sampai pekerjaannya bagus, ternyata ya di rumahnya hangus. Ya. Di pekerjaannya perfect, ternyata di rumah tangganya jelek. Apa yang terjadi? Dosa, ya. Melanggar syariat. Karena tugas wanita yang paling utama adalah di rumahnya. Bagaimana dia yang melayani suaminya, ya, mendidik anak-anaknya. Jangan sampai itu dilupa, itu tugas utama wanita. Adapun mencari nafkah, tugas utama laki-laki. Jangan sampai laki-laki malah terbalik jadi bapak rumah tangga, ya, bukan ibu rumah tangga. Iya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dan dimaklumi. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Iya, baik, masya Allah, mudah-mudahan dapat mencerahkan kita semua. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya memberikan selamat atas datangnya bulan Rabiul Awal, Ustadz? Iya, masya Allah, kita sekarang di bulan Rabiul Awal, di mana kaum muslimin ya bergembira karena di bulan ini ya, menurut pendapat yang masyhur ya, yaitu dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun khilaf ulama sangatlah panjang kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya dilahirkan, tapi yang para ulama sepakati, ini yang menarik, yang para ulama sepakati bahwasanya Nabi meninggal pada bulan ini, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika masuk bulan ini, kita banyak ya temukan di media sosial atau di lisan teman-teman kita, mereka memberikan selamat. Selamat atas masuknya bulan Rabiul Awal. Mereka ya beranggapan hal tersebut merupakan suatu ibadah, diganjar. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, man yubarikin nas bihadha syahr al-fadil yahrum alaihi nar. Barang siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, yaitu Rabiul Awal, maka dia diharamkan masuk neraka. Ini hadis yang beredar di media sosial, di lisan-lisan. Tapi sayang, sejuta sayang, hadis ini hadis yang palsu. Bukan hadis yang sahih ataupun hasan, ataupun daif. Bukan, ini hadis palsu. Maka tidak selayaknya jikalau kita mengamalkan hadis ini. Ya, tidak boleh. Apalagi menyebarkannya. Karena ancaman Nabi sangatlah keras sekali. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW tegaskan, man haddatha anni bihadithin yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku, padahal dia tahu bahwa hal itu dusta, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Dan dalam hadis lain yang derajatnya mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabu maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, yaitu ya menyampaikan hadis palsu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap untuk menyiapkan tempatnya di neraka. Allahu Akbar. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah, apalagi di bulan ini sangat banyak sekali beredar ya hadis-hadis palsu ya tentang kelahiran Nabi. Di antaranya adalah hadis yang terkenal sekali diucapkan oleh para penceramah di atas mimbar-mimbar. Mereka mengatakan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadh dhahab fi sabilillah. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku sehingga merayakannya dengan acara maulid Nabi. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat untuknya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mendermakan
menginfakkan, mensedekahkan satu dirham saja, satu dirham untuk menghormati kelahiranku. Tuh, nanti kadang diminta sumbangan, ya sumbangan untuk perayaan Maulid Nabi. Terus ditulis di bawahnya hadis seperti ini, ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang mensedekahkan, menginfakkan, mendonasikan satu dirham saja untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mensedekahkan satu gunung emas, ya, di dalam, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang palsu juga. Jangan sampai kita berdaya mentang-mentang keutamaannya besar berupa syafaat dan pahala sebesar gunung, kita malah terpedaya. Ya, mudah-mudahan kita tidak lagi mendengar hadis ini karena kita sudah mengetahuinya, dan jangan sampai kita melariskannya dengan men-share, ya, menyebarkannya, dan kita enggak tahu. Kalau kita tahu bahaya, kita dicap sama Nabi SAW sebagai salah seorang pendusta. Jadi kesimpulannya, tidak ada satupun hadis yang sah, ya, tentang disunahkannya mengucapkan selamat ketika masuk bulan Rabiul Awal. Begitu juga tidak ada satupun hadis yang sah tentang menunjukkan keutamaan, ya, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, sambil kita menunggu kembali atau menunggu penelpon yang masuk, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Baik, dan sudah ada penelpon, kita akan angkat. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Aisyah, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang istri yang bekerja di luarnya, Ustaz, ya. Ini kan masih baru, Ustaz. Dia baru berumah tangga dan kebutuhan, teman-teman, Ustaz. Iya. Tentu orang istri tadi ada yang menawarkan, Ustaz, kerja di kantor pemerintahan, Ustaz. Karena ada orang dalam itu kan mau masuk, itu kan ada PNS, Ustaz. Langsung dia bisa masuk PNS itu, Ustaz. Karena ada orang dalam itu kan biayanya sedikit itu untuk bisa dapatkan PNS itu kan, Ustaz. Iya. Nah, juga istri tadi kan terobsesi itu, Ustaz, mau jadi wanita karir gitu kan. Namun sang suami itu enggan, maksudnya keberatan seorang istrinya tadi keluar gitu kan. Jadi karena pemaksaan istri tadi dan orang tua tadi, jadi suami tadi terpaksa mengizinkan dia masuk kerja di kantor tadi gitu kan, Ustaz. Dan itu pun dukungan dari orang tua pihak perempuan, ya, Ustaz, ya. Nah, itu bagaimana gitu, Ustaz? Apakah seorang suami tadi itu berdosa itu kan membiarkan istrinya? Sebab kalau tidak dibiarkan, nanti istrinya malah berulah lagi gitu kan, Ustaz. Nah, itu solusinya bagaimana bagi suami yang gitu, Ustaz? Dan bagaimana dengan orang tua si perempuan tadi, Ustaz, malah mendukung gitu, Ustaz? Nah, itu bagaimana lagi gitu, Ustaz? Tolong penjelasan, ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Aisyah di Sumatera Utara nih, Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan istri yang bekerja menjadi wanita karir, kemudian sebetulnya sang suami tidak ingin, Ustaz, mengizinkan istrinya untuk bekerja di luar. Tapi ya karena istrinya juga mau, kemudian bahkan keluarga istrinya juga mendukung, dan akhirnya sang suamilah yang kalah gitu, Ustaz, untuk saat ini. Jadi bagaimana sikap sang suami dan juga bagaimana menyikapi keluarga si istri tersebut, Ustaz? Baik, tafadhol. Syukran, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ini pertanyaan yang di Aisyah tanyakan tentang perihal wanita tersebut, maka sangat disayangkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah tidak mengindahkan ridho suami.
suami tidak mengizinkan dia untuk bekerja. Ini telah kita katakan tadi, syarat-syarat tentang wanita boleh bekerja. Ini telah dilanggar olehnya. Ketika suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh dilakukan. Walaupun orang tua kita mengizinkannya, mendukungnya, ketika ridha suami dengan ridha orang tua, perintah suami dengan perintah orang tua itu bertentangan, maka utamakan suami. Ya. Berbeda kalau kita belum menikah, maka kita utamakan ridha orang tua dan perintah orang tua. Selama dalam hal yang ma'ruf. Karena Rasulullah SAW tegaskan, la ta'ata lil makhluk fi ma'asyatillah. Tidak boleh. Ya. Tak. Iya, suara terputus. Iya, cek. Halo Ustaz. Cek. Iya, nampaknya sepertinya jaringan nih, sahabat keluarga muslim. Iya, halo Ustaz. Iya. Halo. Iya, tadi suaranya menghilang nih Ustaz. Mungkin bisa diulangi kembali nih Ustaz. Ya. Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Saya katakan bahwasannya ketika perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka utamakan perintah suami. Karena ketaatan yang pertama adalah kepada suaminya. Jadi jangan sampai ya kita malah mengutamakan orang tua, ini salah. Kecuali kalau kita tidak menikah, maka orang tua yang lebih utama, ya. Itu yang pertama, telah dilanggarnya. Maka ini jelas maksiat. Kemudian yang kedua tentang profesinya. Tadi disebutkan bahwasannya yang saya dengar dari pertanyaannya, dengan cara menyogok, ya, wallahu alam. Dengan cara menyogok, jelas ini juga perbuatan yang salah, ya. Karena Rasulullah SAW katakan, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok tempatnya di neraka. Perbuatan yang haram, ya. Sogok menyogok seperti itu. Kemudian aspek yang ketiga, biasanya di tempat seperti itu terjamin ya, untuk kita bisa berbusana muslimah dengan sempurna. Apakah tempatnya tidak ada ikhtilat, ya, itu harus dipastikan. Khawatir di tempat seperti itu, di pekerjaannya seperti itu, ikhtilat terjadi, maka jelas tidak boleh, ya, terlarang karena tidak memenuhi syarat tadi. Dan Islam sangat menegaskan tentang ikhtilat ini dilarang. Kemudian ya, tentang bercampur baur dan suaranya menutup auratnya, itu juga diperhatikan. Sepertinya di tempat-tempat seperti itu sangat mustahil untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Maka nasihat kami kepada muslimah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi ya murkanya Allah. Jangan sampai kita mengundang murka Allah hanya demi dunia. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk kita bekerja ya. Selama suami bertanggung jawab ya. Selama suami mampu untuk menafkahi kita. Dan sayangkan tadi mengatakan ingin menjadi wanita karir. Apakah beliau menganggap wanita yang sibuk dengan melayani suaminya, mengurus rumahnya, mendidik anaknya, itu pengangguran, bukan wanita karir? Ini salah kaprah. Ya. Mereka adalah wanita yang paling sibuk. Ya. Wanita yang sangat mulia sekali, sehingga totalitas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala agar suaminya ridha kepadanya dan anaknya menjadi generasi yang rebani. Karena bagaimana tidak, ya,
seorang muslimah yang mendermakan dirinya untuk melayani suaminya, mengurus rumahnya, dan mendidik anaknya, itu otomatis telah meringankan separuh beban umat. Apa itu? Pendidikan generasi muda. Karena tidak mungkin lahir generasi Islam yang kuat akidahnya, yang baik akhlaknya, ya, yang terdepan, yang pintar, yang bisa membangun bangsa dan negara, kecuali lahir dari ibu-ibu yang hebat. Mereka lah yang fokus, ya, untuk mendidik anaknya, berkhidmat kepada suaminya, dan mengurus rumahnya. Berbeda kalau kita bekerja, ya, wanita bekerja, pasti ada aspek yang terlalaikan biasanya. Ya, ini tidak semuanya, tapi ada saja. Berbeda jikalau bagi tugas. Perempuan tugasnya bagian internal. Bidang internal, rumah, anak, ya, membantu suami. Kemudian laki-laki bidang eksternal. Mencari nafkah, ya, menjaga keluarganya, mendidik keluarganya. Dengan seperti ini insyaallah taala akan imbang dan akan terjaga, ya, dan lahirlah generasi-generasi muda yang kuat dan unggul insyaallah taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, insyaallah. Terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami bagi penanya khususnya dan juga kita semua. Baik sahabat keluarga muslim, masih ada waktu tentunya, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, apakah boleh menyembelih dengan tangan kiri? Karena orangnya itu Ustaz, semua aktivitas itu menggunakan tangan kiri alias kidal nih Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Iya. Hukum asalnya, ya, dibolehkan menyembelih dengan tangan kiri, tidak ada larangan. Hukum asalnya boleh, terlebih dia kidal, biasanya lebih mahir dengan kidal. Kalau kita paksakan dia dengan kanan, yang ada malah sembelihannya tidak sempurna, ya, dia khawatirkan seperti itu. Itu yang pertama, dibolehkan. Akan tetapi tentunya lebih utama menggunakan tangan kanan, karena itu teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiallahu taala anha tentang Nabi, beliau mengatakan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasulullah SAW itu menyukai, ya, menggunakan tangan kanannya, fitanakulihi dalam, ya, memakai sandal. Dia utamakan kaki kanan. Fitarajulihi dalam sisirannya. Wa fitaharatihi ketika bersuci, ya, utamakan yang kanan dulu, ya. Tangan kanan, kaki kanan, seperti itu. Wa fi sya'nihi kulli, bahkan kata Aisyah, wa fi sya'nihi kulli, dalam semua aspek kehidupan dia, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai kanan. Dan di sana ada beberapa tempat yang sangat-sangat sekali ditekankan, bahkan diwajibkan untuk memakai tangan kanan. Misalkan ketika makan. Ketika makan, ya, maka kewajiban kita adalah, ya, sebagai adab muslim adalah memakan makanan dengan tangan kanan. Meminum dengan tangan kanan. Karena telah datang ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Wa idza syarab ahadukum falyashrab biyaminih. Fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimalih. Rasulullah SAW katakan, jikalau kalian makan, makanlah pakai tangan kanan. Jikalau kalian minum, minumlah pakai tangan kanan. Karena apa? Karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Jadi di tempat seperti ini sangat ditekankan sekali. Bahkan, ya, Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang, ya, memakan makanan memakai tangan kiri, dengan tangan kirinya. Apa yang terjadi? Rasulullah menasihatinya, wahai fulan, pakailah tangan kanan. Akan tetapi orang ini sombong, ya, orang ini enggan,
karena kesombongannya. Padahal Rasul yang memerintahkan dia. Apa yang terjadi? Dalam riwayat ini, ternyata ya, tangan tunjuk Nabi, sunnah Nabi SAW, apalagi kalau timbul kesombongan dalam diri kita, enggan untuk mengamalkan sunnah Nabi tersebut dengan rasa sombong. Apa faedahnya? Ya. Apa gunanya? Tangan kanan sama saja, mau tangan kanan, tangan kiri, tidak sama. Ya. Rasulullah yang memerintahkan berarti beda. Jadi jangan sampai diri kita enggan untuk melatih pakai tangan kanan. Coba dari kecil dibiasakan. Ini biasanya dari kecil. Ya. Ada sering kita temukan anak kecil biasa pakai tangan kiri tapi orang tuanya diam saja. Ditegur, "Wahai nak, pakailah tangan kanan karena nabimu memerintahkannya. Kalau enggak pakai tangan kanan makan dan minum serupa dengan makan dan minum syaitan." Dan kita diperintahkan untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, bukan teladan, bukan kawan, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Baik, insyaallah terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Masih ada waktu, silakan sahabat semuanya yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 06179442822. Kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, apakah ya, atau mana yang lebih utama, berdoa diangkatnya musibah atau berdoa untuk tetap bersabar, Ustaz? Ya, halo. Ya. Ya. Tafadhal, akhi. Baik, kita ulangi pertanyaannya. Ustaz, mana yang lebih utama? Ya. Kita berdoa agar diangkatnya musibah atau kita meminta agar diteguhkan hati kita untuk selalu bersabar, Ustaz? Masya Allah. Dua kondisi ini, yaitu berdoa untuk diangkat musibah, kemudian bersabar atas musibah tersebut, tidak ada kontradiksi di sana. Tidak perlu ya kita mengutamakan ini dan itu. Dua-duanya kita lakukan, tidak ada pertentangan. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa untuk kesembuhan dirinya ketika beliau disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Seorang Yahudi mensihir Rasulullah, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya. Bahkan ketika Nabi menjenguk sahabatnya, beliau mendoakan, ya, bukan bilang sabar, enggak perlu berdoa. Tidak, bahkan Rasulullah mendoakannya. Allahumma rabban nas, adhibil ba'as, isfih anta syafi, la syifa'a illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqama. Wahai Allah, Tuhannya manusia, angkatlah penyakitnya. Sembuhkanlah penyakitnya. Sungguhnya engkau adalah zat yang menyembuhkan. Jangan tinggalkan satupun penyakit dalam dirinya. Berikanlah kesembuhan total. Ya. Dan para sahabat juga berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka untuk berdoa. Meletakkan tangannya di tempat yang sakit. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udhu ya, bika. Wabikudratika. Ma'ajid wa uhadir. Begitu juga para nabi-nabi terdahulu. Dalam Al-Quran kita lihat kisahnya. Mereka berdoa. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub, ketika ia menyeru Rabbnya, wahai Rabbku, sungguh aku telah tertimpa penyakit. Dan engkau lah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kata Allah apa? Fastajabna lahu. Maka kami pun mengabulkan doanya. Nabi Yunus yang disebut dengan Dzunnun dalam Al-Qur'an, wa dzannuni idzahaba mughadiba fa dhanna alla naqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Dan ingatlah ketika Dzunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah terhadap kaumnya, dia tinggalkan kaumnya. Dia menyangka bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu ya untuk menolongnya. Maka Nabi Nuh pun menyeru fidz zulumat, dalam kegelapan, karena Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Maka yang disebut dzunnun, yaitu penghuni ikan, masuk ke dalam ikan. Di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang terjadi? Kata Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia ya dari kesulitannya. Masya Allah. Para nabi pun berdoa untuk kesembuhan dan keselamatan dan diangkat musibah. Dan Allah dalam Al-Quran katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Tuh, kalau memang ya tercela meminta tolong berdoa, tidak mungkin Allah katakan seperti itu. Bahkan Allah perintahkan kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, doalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Bahkan Allah murka kepada mereka yang enggak mau berdoa. Man lam yad'ullaha yaqbal ilaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, niscaya aku murka kepadanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan perihal doa, sangat agung. Jadi untuk berdoa itu bagus dan tidak ada kontradiksi dengan kesabaran, karena kesabaran adalah bentuk ya kita tidak berkeluh kesah, tidak ridha ya, bukan itu, tapi kita ridha atas ketetapan Allah, tidak berkeluh kesah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkeluh kesah kepada Allah kemudian berdoa, itu adalah doa ya, dan itu tidak menafikan kesabaran, karena Allah menyuruh berdoa dan di sisi yang lain Allah juga menyuruh untuk bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa ada batasan pahalanya. Jadi Allah menyuruh kita berdoa dan para nabi pun berdoa atas kesulitannya untuk diangkat. Begitu juga kesabaran, kita dituntut ketika terjadi musibah kita sabar. Ya. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua ya hal tersebut. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, dan dimengerti. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz, sebagai pertanyaan penutup di kesempatan ini Ustaz, ada yang bertanya dari salah satu pendengar radio kita nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya Ustaz, ketika Jumatan, ketika di hari Jumat kan laki-laki sholat berjamaah, sholat Jumatan Ustaz. Nah, apakah bagi wanita bisa langsung sholat atau harus nunggu bapak-bapak atau suaminya itu pulang ke rumah dulu Ustaz, atau bagaimana? Tafadhol. Iya. Ya, saya sering dengar ini di masyarakat, ada keyakinan seperti ini, bahwasannya wanita menunggu para bapak-bapak rampung dari sholatnya, ya, sholat Jumatnya. Apakah hal ini seperti itu? Disyariatkan. Kita katakan bahwasannya kewajiban sholat Jumat itu dibebankan kepada laki-laki saja. Adapun wanita tidak wajib untuk sholat Jumat. Artinya apa? Wanita wajib untuk tetap melaksanakan sholat duhur. Ya. Apakah terikat, terhubung antara Jumatan laki-laki dengan duhuran perempuan? Tidak. Tidak terikat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengatakan, ya ketika ditanya, ayyul a'mal afdal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah katakan, as-salatu fi waktiha. Salat, ya, di awal waktu. Maka apa yang terjadi? Rasulullah tidak memerincinya, kecuali hari Jumat, maka si wanita
tunggu dulu laki-laki rampung dari jimatannya baru kalian jimatan. Tidak. Ya. Rasulullah menggeneralisir, ya, mengucapkan secara umum. Ya, tidak mengkhususkan ini dan itu. Maka pengkhususan seperti ini butuh dalil. Dan tidak ada dalil, ya, sependek pengetahuan saya, tidak ada dalil yang menjelaskan aturan wanita harus sholat zuhurnya setelah laki-laki selesai sholat jumatnya. Tidak ada. Jadi hukum asalnya adalah ketika berkumandang azan zuhur, ya, waktu masuk sholat zuhur, sudah dibolehkan wanita untuk melaksanakan sholat, dan itu waktu yang utama. Karena sholat di awal waktu. Ya. Jadi tidak perlu menunggu laki-laki selesai. Itulah dia yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita malah menunda-nunda sholat. Ya. Bersegeralah dalam melaksanakan sholat. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Begitulah Allah katakan kepada kita, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman dengan batasan, dengan kewajiban yang memiliki waktu terbatas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terus bagi penanya dan juga kita semua. Baik Ustaz, pertanyaan tadi sebagai penutup di malam yang berbahagia ini. Dan terima kasih atas jawaban-jawaban, mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita. Dan juga amin, menjadikan ya, kebaikan bagi antum nih Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Kami dari studio Salam TV dan mewakili kru kerabat berterima kasih kepada antum Ustaz. Dan tentunya kami mohon diri, undur diri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada. Ya Alhamdulillah, di kesempatan ini mudah-mudahan tentunya setelah kita mendengarkan pencerahan-pencerahan, kita dapat mengambil faidah-faidah yang tentunya insya Allah akan menjadikan bekal untuk kehidupan kita. Akhir kata, saya Fathur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.